Halo teman-teman, selamat pagi. Saat ini aku ada di sebelah baratnya stasiun Mojokerto. Nah, pagi ini sekitar jam 5.20 aku ada di sini menghunting kereta api yang cukup spesial, yaitu kereta api Doho yang memakai lokomotif merah biru yang sebelumnya dikirim via kereta api parsel selatan dari Balai Yogyakarta ke Surabaya Sidotopo setelah melakukan perawatan di Balai Yogyakarta sana, dan juga merubah livery yang sebelumnya warna merah putih sekarang diubah ke livery merah biru era Perumka tahun 1990-an hingga tahun 2000-an. Walaupun livery lokomotif ini masih diterapkan di Sumatera sih, tapi di Jawa ini sudah tidak diterapkan dan baru diterapkan sekarang di lokomotif CC01129R atau CC01834-8. Keretanya nanti sekitar jam 5.33 berangkat. Nah, sebelum itu mungkin ada kereta api Jayakarta terlebih dahulu dari arah sana. Nah, ini merupakan dinasan perdana semenjak perawatan dari Palasa Jogja, lokomotif CC01834-8 meramaikan jalur kantong, dinas kereta api, Doho, dan penataran. Jadi rutenya ini dari Surabaya, start Surabaya paling pagi, kemudian ke arah Blitar, Malang, kemudian ke arah Surabaya lagi. Jadi ngelup atau memutar, karena memang rute Doho ya seperti itu, Doho penataran. Oke, ini sinyal sudah aman warna putih. Persiapan kereta api Jayakarta dari arah sana atau dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Kita tunggu ya keretanya dari arah sana. Ini jam 5.26 masuk kereta api Doho yang pakai lokomotif merah. Nah tuh kelihatan lokomotif merah dari sini. Dan juga ini persiapan masuk kereta api Jayakarta, masuknya bareng. Oke, ini kereta api Jayakarta masuk stasiun Mojokerto. Terlihat tuh lokomotif merah di kereta api Doho. Wih, gagah banget. Dan di sana juga terlihat beberapa teman-teman rail fans yang hunting, karena memang ini lintas perdananya, jadi banyak yang hunting. Terlebih nanti di lintas-lintasan selanjutnya dari kereta api Doho ini pasti juga banyak yang hunting. Oke, masih kurang lebih 4 menit lagi kereta api Doho akan segera berangkat. Ini persiapan berangkat kereta api Doho. Kita dengarkan klaksonnya ya, karena klakson lokomotif ini tuh ya beda teman-teman. Klakson asli Sumatera. Serinya Nathan RC Meka 1L. Yang dimana ini suara klaksonnya kayak kapal. Masih mempertahankan ciri khas klakson khas Sumatera. Dimana lokomotif ini juga ex Sumatera. Dan ini satu-satunya lokomotif yang berhidung miring dengan seri CC01. Oke, ini persiapan berangkat nih. Jayakartanya udah berangkat. Oke, ini pukul 5.33 berangkat. Nah, seperti itulah klaksonnya. Mantap kan? Klaksonnya cukup keras ini.
Nah, itu dia kereta api Dawa dengan lokomotif merah biru atau R&B Red and Blue. CC 018348 sudah berangkat. Nah, ini akan sampai Surabaya lagi itu sekitar jam 2:30 ya. Jadi masih lama ya, ngelop dulu, muter-muter dulu lewat Kediri, Blitar, Malang. Oke, selanjutnya ada Dawa lagi dari arah sana. Nah, tuh. Klaksonnya menggelegar. Kereta api Dawa dari Kertosono ke Surabaya Kota yang akan masuk stasiun Mojokerto kurang lebih 5 menit lagi. Sama-sama Dawa ya. Cuma ini beda logonya. Logonya ya kayak biasanya. Ini jam 5:38 sinyal aman. Persiapan masuk kereta api Dawa dari Kertosono sekarang dari daerah barat. Tadi dari daerah timur ya. Nah, aku rencananya mau nyegat atau hunting Dawa ini ke sebelah timur sambil hunting kereta api Cenggala nanti. Ini persiapan masuk kereta api Dawa. Oke, ini aku pindah ke sebelah timur. Di sini ya. Ini kereta api Dawa langsung berangkat. Untungnya keburu sih karena memang jalanan sepi nanti ini. Masih pagi. Ini lokomotifnya CC03 hidung miring. Nah, seperti inilah bentuk hidung miring pada umumnya ya di seri CC03. Kereta api Dawa sudah berangkat dengan lokomotif CC 03 9808. Kalau nggak salah ini lokomotif bisa kobong api ya, nggak tahu sekarang masih bisa apa enggak, soalnya pernah beberapa kali muncul di YouTube ataupun TikTok nih lokomotif ini keluar api, tapi karena nyegatnya di sini ya nggak bisa, dia harus belok-belok dulu di sana, kecepatannya terbatas. Nah, sekarang kita tunggu nih Cenggala di jalur 5 tuh. Berangkat dari stasiun Mojokerto jadwalnya 15 menit lagi pukul 6 tepat. Kita tunggu ya, keretanya berangkat. Sekalian sebagai video penutup. Selanjutnya, berangkat kereta api Cenggala tujuan Sidoarjo. Oke, jam 6 tepat Cenggala berangkat.
Kereta api Cenggala sudah berangkat, agak sepi ya penumpangnya, padahal hari ini hari Minggu. Oke deh, ini sebagai video penutup hunting kali ini, hunting kereta api Doho sebagai topik utama dengan lokomotif livery merah biru CC 018348 yang menjadi lokomotif CC 01 satu-satunya yang berkabin hidung miring seperti CC 03. Dan disertai hunting pelengkap seperti Jayakarta, Doho yang dari arah Kartosono dan Cenggala ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.